Oke, selamat malam. Selamat subuh lebih tepatnya. Kita mau war dulu ya. Iseng-iseng cari kill lagi. Halo, malam Idet, Adi Prasetya, Rio, Pragmatic Play, Dani Danu, Jeffrey Fantastic, Tavia Iyo Zara, Zas, Om Army, Hoam, kenapa Om Army? Baru nyampe rumah nih, nyampe rumah mandi langsung nge-live. Mantap live, baru pulang kopdar yo. Ih, gas, like jangan lupa. Aku sambil war ya guys ya. Biar bisa cari kill dulu. Oh, kok baru 4? Lagi mana? Ya, gua baru kesini udah kosong musuhnya. Gua udah pakai buff dan lain-lain, ternyata musuhnya sudah tidak ada. Tadi perasaan masih ada. Like-nya jangan lupa, habis KVK oper migrasi tentunya. Pastinya kita oper migrasi pasti. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan pencet tombol subscribe karena 500 lagi channel Mr. Win. 10.000 subscriber loh. Nggak nyangka ya. Dan sekarang gua udah kesini nggak ada lawan nih, seriusan. Seriusan nih, nyampe sini nggak ada lawan jadinya. Pake woy kayak Edan. Udah berapa kill? Masih belum lambai nih, baru 4,75 ya. Halo Putra Siagan, open 6 match belum? Lihat mapnya, mapnya kurang lebih kayak gini sekarang. Lead 9. Oke. Om Arjun sama Jangkrik kena 4. Yoi, pada kena 4 semua ya. Dari 270 beberapa kena 4. Kisimo nih, Kisimo. Jahizun comeback ya? Masa? Gue belum lihat, coba kita lihat ya. Malam DPXID, selamat malam. 14-12 gimana comeback? Gokil ya kalau 14-12 sampai comeback sih. Gokil, keren. Tapi aku belum update, tapi nanti kita update ya bentar. Nah, aku lagi di field nih pasukannya. Boom, 1800 doang. Dan gue ngapain ini di sini? Ini apa ini? Kok ada di sini? Grup bayangan. Error. Kok ada nih? Ada lagi nih datang nih dari bawah. Oh, Edan. Ini Edan yang dari bawah. Ya, gini udah gak ada perang dan jadinya. Giliran gue nyampe rumah mau perang, gak ada perang jadinya. Coba di sini. Malam DPS, halo Han, rame sih Om di 64PL, mereka Om Jangkrik, yoi. Bug tadi benar. Ah, jadi tidak ada perang ya. Gue udah pakai debuff, pakai debuff. Ah, bisa di sini nih gua. Grant me the strength to protect my tribe. Aku ganti ke high. Coba ya, ganti ke high terus aku restart dulu. Restart dulu biar warnya enak. Cek PM 60GT versus 60 60GL. Tap ke 14-12, mending lihat 307. Aku mau cari kill coy. Pagi boleh nggak nih ke 45? Boleh dong, 45 nanti boleh kok, gampang. KP Jenderal Angkring udah berapa? Nanti kita update.
Oke. Tadi PM, cek PM dari Om Army apa nih? Thank you Om Army, apa nih? 70 apa nih Om Army maksudnya GL, hah? 60 GT versus 60 GL. 60 GL apa ya, 60 GL? Om Army udah berapa nih ngomong-ngomong? Wow, 50 udah mau 5,1B. Ampun Om Army. Kalau General Angking udah berapa? Udah mau 37 ya. Udah mau 37. Kayaknya KVK ini bisa deh 40B. Kayaknya sih bisa ya 40B. 74 NV berubah nama jadi 60GL. Oke, itu sarkasme kali mereka ya. Atau gimana tuh? Beneran coy, gua kesini. Oh, ada nih. Perangnya dikit-dikit di sini di Edan. Edannya udah nyampe sini ternyata. Iya, udah sepi, guys. Udah pakai expansion lagi, baru nyala nih expansion. Baru nyala banget nih, enggak ada perang. Lawak King Puma. Oh Ali dia itu Om Army, Sultannya lagi nahan power buat besok OL. Enggak juga sih ini, pada habis-habisan juga semua. Jangan lupa dipencet tombol like-nya guys, yang nonton 105, likes-nya baru 23, sepi ya malam ini ya. Termasuk sepi ya. Sedih deh. Aku udah ketinggalan guys perangnya hari ini. Halo Romeo Adam, tadi rame banget yoi. Halo selamat pagi Ama Palevi. Malam Minggu Hadi Prasetya, dan naik berapa KP? Baru 250 juta aku. Mungkin lagi pada main RSS di PES Om Win. Enggak sih, aku masih lumayan ada kok, masih cukup. Masih ada 12 13 14 17B, aku masih ada 17B RSS-nya. Berapa hari itu KVK 45? Ini udah hari keempat, mungkin 3 atau 4. Biasa Om Malming gak agak di rumah, Malmingnya di Oyo. Gimana gak sepi udah jam 2 gini. Halo Bang Argi. Mana kakak saya Sky-nya Om? Live 64 PL untuk OL-nya nanti Om Win. Ya, tidak ada perang nih guys. Sia-sia aku pakai expansion. Oh, sini ada nih. Kita ke sini dulu. Lumayan cari-cari dikit. Elziko udah perang aja nih, Elziko nih. Tanggal 2631 846 846 persis 93 tanggal 31. Thank you infonya Om Army. Besok dong tanggal 31. Iya Senin. Senin berarti. Udah berapa menit? Baru 10 menit. Baru 250 juta KP-nya. 00. Ayo cari kill dikit-dikit. Ah,
Jeprot. Ini coy dihajar. Iya. Iya, akhirnya dihajar. Ternyata ada isinya, coy. Ternyata Lilith udah summon komandannya apa tuh? Emang enggak muncul cuma satu kali doang. Halo Fatur Rahman, downtime LP, malam di Mas Dwi. Power udah drop berapa? Baru 5 juta ya. Main ada tontonan buat begadang. Om Dewe cabut dari 64. Yo, ih, udah Bastion Herman belum? Aku Bastion udah pakai yang baru. Belum naikin yang baru ya, belum naikin yang baru. LP-nya udah keburu downtime, gua udah keburu pakai expansion. Lilith punya komandernya nggak om? Kalau nggak ada hero nya nggak bakal kebuka. Lilith ada komandernya, maksudnya apa tuh? Om Dewe pindah kemana? Dengar katanya ke JST ya, 1365 ya. Online 1188 langsung downtime. Oh gitu, online deh tadi gua. Telat banget ya gua ya. Telat banget ini gua. Sama Om Gani disuam nggak? Oh gua kira disuam sama Om Gani. Siapa nih yang som? Spirits, grant me the strength to protect my tribe. Om Gani gokil, udah nambah berapa nih Om Gani? 22,3. MGE-nya udah rank berapa ya? Gokil, 600 juta udah. ABG nih, ABG. Om Jingga, Om Doni nih. Ini Om Doni ya, Om Doni. Udah 1,3B nambahnya, gokil. Ada Bang Jago. Gue jauh banget di bawah. Dewe itu Deathwish, takut sama Omin jadi pada off. Ya, enggak juga sih sebenarnya. Udah ada komandannya. Hah? Emang udah ada komandan baru di mana? Belum ada. Tadi rame, yoi. Mungkin belum cuci tangan, Om. Kita tempa-tempa aja apa nih jatuhnya? Udah pasti menang ya, nggak ada war lagi ya? Di sini ada nggak? Nggak ada juga, nggak ada yang defense juga, itu nggak kebakar. Tidak ada. 2009. Ini flagnya Edan. Di sini ada nggak? Ada dikit-dikit sih. Di sini nggak ada. Iya, benar-benar gua ketinggalan guys. Halo Fris, selamat malam. 2 skill udah kebuka. Benar-benar ketinggalan guys. Sakit ya. Langsung jeprut.
me the strength to grant me the strength to protect my tribe. Cek woi om di bawah enggak ada. Lihat 412, coba kita cek 412 ya. Nah, ini APG-nya enggak juga ini, kebakar nih. APG-nya nge-push lagi kok. APG-nya masih nge-push, tapi 412-nya cukup ramai juga. Coba lihat di sininya. Emang ini bisa, oh enggak, masih belum bisa kerebut. Di sini masih perang terus sih mereka, gila ini perangnya lama juga loh. Ini bakal lama loh guys, ini bakal lama loh, ini bakal lama di sini nih, yakin gue bakal lama, ini bakal lama ini perangnya. APG lagi downtime. Saladin 351 Aet udah bisa, lumayan cakep itu. Next skill 351 Joan Prime udah bisa, udah lumayan. Tapi Joannya kayaknya 5155 deh. Gue lupa deh 5155 atau 351 deh. Build Pass Cup. Wah. lima lima satu lima. Di KPK gue baru satu hari pas 4 udah kelar pulangnya full macul lagi. Ini tidak ada perang lagi. Dua ribu enam lima biasanya jam segini lebih ada perlawanan deh. 2065 biasanya jam segini lebih ada perlawanan. Nggak ada ya? Coba aliansinya 2065 udah berapa? 10 sama 11. 10 sama 11 kalau LV udah berapa? LV udah di angka 13 sama 8, dropnya cukup jauh juga. LV dropnya cukup jauh ini. Nunggu flag jadi gas double rally. Mending tempa atau expert komandan? Oh, kalau sekarang gue tempa. 2065 kayaknya lagi restore. Saladin Aet bagus. Lihat 1960 udah menang. Om Scipio P351 bagus gak diduetin sama Alex? Bagus. Mr. Borneo, thank you sudah di-subscribe. Mr. Borneo yang belum subscribe, yuk dipencet tombol subscribe-nya karena sedikit lagi channel Mr. Win akan menyentuh 10.000 subscriber. Lihat tim power aliansi yang lain, tadi udah power 45 gimana? 45 nih, kita lihat tim 45 ya. 45 masih 14, 12, enggak nih 14 sama 10. NX-nya masih 12, kemudian di edannya masih berapa nih? Tadi 14 sama 10 ya. 14 sama 10, ini 11, 12, masih ada 10, masih lumayan sih. Halo Rokas Pera, 1846 besok ya. Senin lebih tepatnya. 1188 udah hilang jamur, yoi. Cek 14-12, nanti kita cek. Jadi berapa bintang itu 1960? 6 bintang, gak tahu bakal kayak gimana bintangnya. Emang udah ambil zigurat ya? Coba kita cek deh. Aku penasaran. 10 cup, 10 kasap, spill foto Kak Sky sama V. Apaan Ceprius? Yang mana Om Gani-nya di foto? Gak ada. Tadi gak ada Om Gani itu. Belum buka nih, belum buka zigguratnya. 8 jam lagi. Besok tag dig ya, 8 jam lagi. Jam 9 pagi berarti.
kita jam 9 pagi. Dan ngomong-ngomong, aku baru ingat guys, aku baru ingat kita bakal ada giveaway dari Om Doni ya. Ada giveaway dari Om Doni, yaitu baju 1945 lengan panjang, bagus banget. Tapi kebetulan aku belum pakai, besok mungkin aku pakai, besok aku pakai di live-nya ya. Akan ada giveaway, nanti sistem giveaway-nya gimana biar saya pikirin dulu dan saya umumin gimana caranya. Itu pastinya di ketika pas nanti Mr. Win udah 10.000 subscriber ya. Jadi makanya bantu-bantu di like dulu guys, di like. Palingan itu jadi bintang yang 5 win plus bintang biasa. Tapi gue lebih kayaknya jelek banget kalau 5 win sama bintang biasa, bro. Lebih bagus kayaknya bintang yang itunya ada 2 gitu. 16.4 boleh ikutan, itu buat semuanya. KPK 1001 nggak ada yang perlu dicek. Om Gani sibuk, wajar orang perusahaan. Menarik, sudah nggak rajin on ROK karena sudah kuliah. Mediasin, semangat kuliahnya. Sepirus itu grow yoi. Om Angkling nambah berapa kill? Udah 1B juga, pastinya udah 1B lebih. Emang ada di rally? Enggak. Aku di belakang El Zico. Aku di belakang El Zico. Ya? Buset, kena slow, belum apa-apa udah kena slow gua. Nggak kekejar ini. Kenceng amat larinya. Perasaan gue yang dapat sanctuary. Kenapa gue yang kena slow? Gue yang dapat sanctuary. Tetap gambar yang 5 win. Kalau udah 5 lagi ganti lagi. Open GC di tavern. Semoga 945 ketemu 960. Kalau mau 2 harus 10 bintang. Selamat subuh abang tampan mantan ROK HD, semoga malam Akno 6 Mars itu dia. Om Win samping om lawan siapa? Om Win samping om lawan siapa? Maksudnya gimana tuh? Kondisi flagnya sekarang kayak gini nih, udah mendominasi banget 945 nya. 6 Mars risetnya kurang top up, itu berarti kalau kalah speed. Iya bisa dibilang gitu juga, sama di teritori sih. Harald wajib expert. Malam Hepur, 10 bintang beda lagi logonya. Yang dikunci rambutnya siapa om itu? Yang dikunci rambutnya yang mana ya? Emang ada yang dikunci rambutnya? Pilih archer atau infanteri? Tetap infanteri. Tapi kalau disuruh infanteri atau cav, aku lebih pilih cav. Om bajunya fotokopi, lihat beda lagi 10. Malam Kowin, baru habis mame, habis check-in ya. Bang, akun Huawei memang nggak bisa bind account. Wah, itu aku kurang tahu. Tahan om, Kingsland bakal jadi neraka, nggak kebayang lagnya nanti. Siang Yu mungkin. Makasih Om Win. Tinggal potong aja itu, nanti mereka kekurangan tempat teleport. Malam Udut, malam TXT Neon. Join DC. Ada apa nih di DC nih? Emang DC lagi ngapain nih di DC? Kukira dikuncir om yang nomor 2 dari kiri, ternyata dikuncir. Kuncir nomor 2 dari kiri. Hah? Yang mana sih? Fokus war, nggak ada warnya Bang Hendri Kurniawan. Tidak ada warnya. Update 945 sudah cukup aman, udah 80% mendominasi. Malam Andre Barbar, tidur Bang Argi. Om equip epic full special talent buat SOC udah mantap. Ya pokoknya bikin 5 set dulu full special talent epic, itu udah cakep. Cep Mac Turu, Om Argi kebuktikan 307 bukan kaleng-kaleng, dan perlu diingat 307 belum pernah kalah jika mereka HA. Habis Kopdar ada bikin next project cup? Enggak ada sih. Tetap di 45 tentunya. Oh kaget, gua kira ada musuh. Ternyata Edan. Gua kira ada musuh.
SOT 8 pertama bagi 1307 Hajar Hedan. Ini aku kasih lihat bajunya ya. Ini guys, bajunya guys. Dari Om Jingga. Kepada lihat. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Kok gak kelihatan sih? Gak kelihatan ya? Nanti aku foto deh. Ada Kingdom 1945 nya ya. Ada Kingdom 1945. Ada warna putih sama warna marun. Iya gak kelihatan green screen. Nanti aku ini masih menunggu kesempatan gebuk March Om Win. Aku siap digebuk. Samping Om lawan siapa Om Win? Samping Om lawan siapa? Maksudnya samping aku lawan siapa yang mana nih? Aku bingung nih. Berapaan tuh? Dijual nggak? Belum dijual untuk sementara ini. Ada Om Leon tuh, Pak. Wow, 300.000 dari Doni 945. Pesan 30 membership tuh. Makin asik. Yang punya baju ternyata nongol dan langsung giveaway membership untuk 30 orang pemenang. Gokil, Om Doni belum bobo jam segini ternyata. Om Doni, thank you Om Doni. Dan kalian yang mau dapat giveaway-nya harus sudah subscribe channel Mr. Win. Jadi jangan lupa di subscribe channel Mr. Win. Dan jangan lupa say thank you ke Om Doni. Dah, Om Doni udah kayak raja giveaway ya. Raja giveaway ini. Gokil nih, 20 dulu dari Om Doni. Di situ nanti kita lanjut lagi. Coba kita lihat siapa aja yang dapat dari Om Doni, jangan spam. Kita lihat 20. Nick off. Nick off Kandita, Panca PP, Pimat Ade. Kemudian Meo Latte, Anthony Davila, Alfi Fadli, Randy, Yoga Pratama. Arisu, jangan lupa say thank you ke Om Doni, IGOG, Paendora, Metrauma, Arnado, Arnaldo Aldi Putra, Korban Janjimu, Muhammad Roza, mantan 25CM, Wow Mairuli, Andi Yuri Saputra, tuh dapet tuh Andi Yuri, King Jack, oke, dan sekarang 10 lagi, kan tadi Om Doni 30 ya, ini 10 lagi dari Om Doni, jangan lupa say thank you ke Om Doni. Itu baju tadi giveaway-nya juga dari Om Doni ya. Nanti ketika channel Mr. Win 10.000 subscriber, kita akan giveaway bajunya untuk 5 orang pemenang. Gokil. Dan ini 5 lagi dari Om Doni lah. 10 lagi dari Om Doni. Jangan lupa dipencet tombol likes-nya juga guys. Lansirang, Zevanya Silalahi, Ujang Firmansyah dapet tuh Bang Ujang, Ronald Junianto, Fahtur Rahman, Ivan, Samsam, Mediasin tuh dapat. Yui. Oh, HP Yui. Oke, selamat. Oh, masih ada Z. Aku nggak usah diundikan gas 10.000. Ah, kalau Om Army, khusus Om Army nanti pasti dikasih satu kalau udah ke 1945 Om Army. Thank you Om Doni. Thank you. Khusus Om Army nanti bajunya pasti dikasih gratis ya, dikasih dua-dua warnanya, warna merah, marun sama putih. Itu dikasih khusus buat Om Army ya. Dan aku tambahin juga baju bikinan aku juga. Aku tambahin buat Om Army kalau Om Army sudah mendarat di 1945 ya. Kalau Om Army udah 1945. Yang penting ke 1945 tuh. Oh, udah enggak ada defense ya, udah dibakar, udah kebakar. Bikin IG-nya 1945 Om Min, buat promosi terus, syaratnya follow IG-nya 1945. Kayaknya sekarang 1945 bahkan udah punya Facebook-nya cuy. Facebook itu udah kayak isi 1945 semua, Facebook ROK. Iya gak sih? Ingat like-nya guys, yang nonton 270 orang, likes-nya belum nyampe 100 orang. Let's go, dipencet dulu tombol likes-nya. Samping Om Iwan dan Om Win. Samping Om Iwan sama Om Win tadi yang mana ya fotonya? Om Iwan dan Om Win. Itu kayaknya
Oh itu El Zico. Itu El Zico. Itu El Zico tadi. Lilith tidur dulu, seduh kopi. Cara dapatnya gimana sih? Cara dapatnya kalian buka community post aku di YouTube ya. Atau enggak kalian gini, kalian pencet tombol itu yang ada gambar Mr. Win berserta hadiah giveaway-nya yang warna ijo-ijo itu, kalian pencet. Lalu kalian pencet allow gift ya, allow gift. Nah, kalian pencet tuh. Itu kayak gitu. Sudah mau cahaya Asia, udah gue tinggal jempolnya Om Doni Sultan giveaway. Oh ininya aku nge-lag. Bentar guys. Om Leonidas wajib expert. Lihat map dong Om. Mapnya kurang lebih seperti ini. Samping Om Iwan. Iya itu El Zico tadi. Samping Baba Iwan Jerkom tuh. Jerkom. Udah berapa killnya? Aku baru dapat 250 juta. Om Doni lagi mau mengejar rank 1 MGE. Om Sudomo tuh samping Om Iwan. Om Sudomo samping Om Iwan tadi. Iya betul. Sudomo kok makin gemuk sekarang. Halo Mori Gatot Kaca. Panado hadir. Kapan saya dapat giveaway membership? Terima kasih ke siapa? Itu dari Om Doni tuh. Banyak kan semua dari Om Doni semua. Semangat Fatima. Halo, bukan Om Jerkom. Kalau lihat di HP jangan sedih nggak dapat gift penonton. Dari HP juga bisa guys. Tetap bisa dari HP ya. Tetap bisa dari HP. Kok pada mau kesini? Coba kita lihat di bawah ada nggak? Ada perang nggak di bawah? Gokil sih kalau Mas Pur mau mampir ke 945. Live sampai jam berapa? Masih belum tahu. Sampai jam berapa baru juga mulai. Ini 2065. Oh enggak deh, enggak terlalu rame. Aku HP barusan dapat tuh, dari HP juga dapat kurang hoki. Apa 10 kali tempat baru dapat spesialis. 10 kali tempat dapat spesialis masih untung. Gua kagak dapat-dapat, coy. Di bawah lagi Morelli AF. Di bawah. Oh di sini. Udah kebakar Om Doni. Yang ini udah kebakar. Tanzo, welcome to winners Tanzo. Dapatnya gimana? Jangan lupa subscribe. Kalau udah subscribe, kalian pencet nomor logo gambar Mr. Win di atas yang ada tulisan gift 20. Ya, itu kalian pencet. Kalian pencet dan kalian allow gift, guys. Kalian pencet dan kalian allow gift. Keren bajunya dari Om Jingga, yoi. Ini aku pakai deh, aku pakai. Bentar ya. Bentar, aku pakai dulu. Pas banget di gua. Enak banget coy. Pas banget. Wih gila. Udah kayak baju e-sport gua. Udah kayak pakai baju e-sport ini coy. Oh. Ada Rise of Kingdoms ya. Rise of Kingdoms. Kemudian ada tulisan Jingganya di sini. Tuh. Ada tulisan Jingga. Terus belakangnya coy. Belakangnya nih kelihatan enggak belakangnya? Belakangnya mantep coy. Tuh belakangnya 945. Mantep gak? Mantep coy. 945 Rise of Kingdom nih. Keren coy. Udah kayak baju e-sport ini coy. Wah gua nge-live kayaknya pakai baju ini terus. Boleh nih. Kayaknya musinya minta banyak kan sama Om Doni nih. Warna-warni gitu. Merah, hitam, putih. Jadi gua live tiap kali pakai baju ini. Pas banget nih gua. Ini ukuran L. Ukuran L ya. Ukuran L. Dan ini nanti akan giveaway. Om Doni udah nitipin 5 baju buat di giveaway nanti guys. Om Doni udah kasih 5 baju untuk di giveaway. Tapi nanti sistem giveaway-nya aku bikin dulu. Nanti bakal di giveaway 5 baju ya. Makanya kalian jangan lupa subscribe channel Mr. Win ya.
Sudah 10.000 nanti kita akan giveaway. Eh, keren banget ya. Cocok banget nih gua. Keren cuy. Next hoodie. Wah, ada hoodie. Wah, kalau hoodie sih keren lagi coy. Lagi proses, mantap. Tapi ini keren, ini pas banget nih gua. Pas banget, mantep ini. Gue jadi kayak anak gamer banget. Gokil, keren. Thank you Om Doni, keren loh. Keren ini, bahannya juga enak cuy. Di tangannya nih, tangannya tuh ada, bukan lengan panjang biasa ya, ada ininya, ada kayak karetnya gitu. Pengen hoodie, mantap Om Doni. Nanti topi sekalian Om Doni. Topi sekalian, kira-kira bakal diperjualbelikan nggak? Nah, itu aku nggak tahu. Om Doni kira-kira bakal jual belikan nggak tuh Om Doni? Atau khusus member 45 dikasih semua nanti? Open PO, hoodie beli di mana Om? Oh, free itu. Dari Om Doni free nanti ya. Bakal disebar-sebarin nanti. Kelihatan lebih muda yoi. Baju yang buat giveaway ukuran berapa? Ada L, ini aku pakai L ya. Ada XL, ada XXL. Paling gede XXL. Om Doni itu akunnya di 2841. Di situ buat KPK2. Kayaknya bukan. Om Doni itu yang di sini guys, Jingga. Om Doni itu Jingga ini nih. Om Do Eco Hunter. Om Doni itu Jingga ya. Di 1945 yang baru berapa hari ini Om Doni total tuh udah 1,5B. Skillnya coy, 1,5B nambahnya. Boleh tuh XXL. Oh, 2841 juga ada akun. Om Doni itu Jingga. Itu akunnya dimainin teman saya. Kayaknya kerenan warna hitam. Hitamnya aku belum ada, aku adanya marun. Tapi ini keren loh, beneran. Pas banget di badan gua. L, cocok banget L. Thank you Afriza. Afriza thank you sudah di subscribe. Tanzo juga thank you. Mr. Borneo, Eko Sandy S, thank you sudah di subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa say thank you ke Om Doni untuk giveaway-nya. Kayak sampai jam berapa? Sampai bakar-bakar selesai. Di Samarinda kayak apa jadinya? Tadi nama saya disebut pemenang baju. Yang baju aku belum giveaway guys, yang baju belum. Mediasin itu pemenang giveaway membership. Membership Sultan 45, buset gambar belakang cocok jadi logo gas. Kalau dijual berapaan tuh? Ini nggak dijual guys, belum dijual. Warna biru navy pasti keren. Jangan pelit-pelit jempol guys, silahkan dipencet tombol like-nya. Yang nonton 290 orang, likes-nya baru 136. Yuk dipencet dulu tombol likes-nya, thank you. Emang keren komunitas 45. Yang belok sub jangan lupa di follow. Giveaway via order ada nggak? Wah, Grau kamu ke 64 sih nggak ke 45. Aduh, coba kalau kamu ke 45 dapat Grau gratis. Canda ya, itu nanti pasti dibagi-bagi juga kok. Ini nanti giveaway-nya bisa ke siapapun, nggak harus ke warga 45. Kalau item tulisannya warna putih keren, cakep. Sabi. Tapi ini gue jadi kelihatan bagus banget ya pakai ini. Luar deh, kayak anak e-sport. Mantap nih dapat membership, mantap. Jangan lupa saya thank you-nya ke itu Om Doni tadi membershipnya. Kenempat cita-citanya pengen gebuk Mars Om Win. Nanti kalau gue ketemu lu, gue di city aja, bro. Gue nggak keluar. Kelihatan lebih muda, iya ya, kelihatan lebih muda ya. Mr. Win MVP, Om Win migrasi 45 boleh bawa account farming, boleh boleh. Kelihatan cerah banget pakai baju itu, tambah bling-bling. Wah, wow, gua pakai ini ya, kalung rantai gitu. Kita lihat dulu rally-nya. Bisa itu Om Win dipakai nongkrong, bisa dong. Bisa banget. Mau spesial tiket KVK 3 kumpulan gift aliansi tertinggi di KVK 3. 45 mah bebas asal ada kontribusi aja udah aman. Gak kelihatan kalau udah punya anak Om Win. Thank you Om Dona. Om Doni. Kalung gembok putih emang keren. Bang, kondisinya sekarang gimana 45? 45 nge-push terus. Kalau yang udah pensi tetap boleh ikut giveaway, boleh. Track. Kalau Om Windik dikasih baju itu pasti dibarter sama RSS.
ada 8 kali 5 March yang pengen gebuk March Om Win. Kenapa pada sensi sama gua ya? Om buat warna hitam, Om Doni tuh lagi proses tuh hoodie juga nanti. 412 tipe, 88 enggak tipes-tipes banget sih. 88 lagi downtime. Talent Saladin, Saladin aku seperti ini guys. Aku tapi ini buat slow ya, buat support, buat slow. Nih Om Doni kalau masih nonton, Om Doni ini talentnya nih Om Doni yang tadi kita ngomongin. Jadi karena talent ini after using an active skill reduce march speed of nearby enemy troops by 25%. Ya, durasinya 3 detik. 3 detik maksimum 5 target. Ya, jadi aku pakai ini buat slowing. Slowingnya kerasa banget itu yang dipakai sama Cliff. Focus War lagi mau lihat rally. Malam Paris Kiwi, Paris Kia. Katanya mau nambah istri, kagak cuy. Mantap lah ini next migrasi ke 45, komunitas real life-nya ada, yoi. 412 nanti kita lihat ya. Kalau gua pakai baju itu kayaknya pada bingung temanku karena nggak ada yang main game ROK. Killbot. Apa tuh killbot? Om Win beristri dua, kabar-kabar 45 setelah KPK ini mau ada grup yang mau bergabung. Iya, mungkin ada harusnya. Lihat rally-nya ini nih. 45 semakin menarik. Migrasi 45 power minimal berapa Om? Nanti kita bakal bikin kontennya migrasi untuk ke 45. Strateginya mantap nih 1945, saya mengerti. Gimana kesan-kesannya KD 45 sampai sejauh ini Om? Setelah beberapa minggu di situ. Kesan-kesannya cuma satu kata. Cuma satu kata untuk 1945. Lama aku di 1945 yaitu betah asik betah benar gaknya. RD main bertiga sama Dennis dan artis inisial C, gila juga kalau iya. RD siapa dan artis inisial C? RD siapa sama C? Telat nonton karena notif baru muncul. Rally-nya kenapa nggak pakai Henry? Gilga Budika mungkin lagi nyok. Tapi bagus ini tuh, bagus ini. Main Aero kan disangka COC mulu isi rally Om biar dapat report. Aku kayaknya nggak bisa kalau isi rally karena kepenuhan nih. Bawahnya 324. Aku Deddy Kobusen mana nggak ada. Bet OL pasang kemana Om Win? Aku pasang ke 60 GT. Main di 1945 pas baru open server doang. Siapa itu Om yang open rally? Om Benjamin. Om Army udah malam. Oi, malah gosip. Om Army emang paling demen gosip. Lebih suka artis suaminya Ayu Dewi. Habis di YouTube sama FB muncul mulu. Intinya nggak boleh tipes, wajib powerful sampai Kingsland. Talent defense nggak begitu berasa, apalagi luck. Berasa. Oh iya, gue mikir-mikir baru inget juga. Kemarin open pass 4 kita nge-lag kayak gitu. Nanti di Kingsland gimana ya? Di Kingsland nge-lagnya kayak gimana? Nanti rame banget. Apaan sih Erwin Lau? Flag mana aja yang kebakar? Kita lagi bakar-bakar semua sih, banyak banget kalau dibakar. Rahmat Darmawan, Om Zombie. Ya, Zombie Eden aku kemarin lupa dia ganti nama jadi apa, tapi lupa deh jadi apa ya. Good night, Feren. Japriin WA-nya tuh, Om Doni tuh. Japriin WA-nya. Nanti Om Doni aku ada WA-nya Om Army kok. Nanti aku japri ke Om Doni ya. Nanti aku share ke Om Doni. Regi Denis, Sally. 45 selalu kompak. ROK Indo dikenal dunia gara-gara 45. Apa yang perlu diperbaiki 45 menurut Om Win sejauh ini? Ya, sebenarnya kok yang perlu diperbaiki pasti banyak ya. Pasti banyak, setiap KD pasti ada aja yang perlu diperbaiki. 1V ada, 1960 GT juga pasti ada. Banyak sih, cuman butuh atau enggaknya. Hancur nanti bang di Kingsland, Yaku Edan. Salam buat Om Armin dari Han. Oh, Yaku Edan, iya, zombie jadi Yaku Edan. Jadi Yaku Edan. Terus salam buat Om Armin dari Hans. Kalau dapat baju on the way 45. Justru on the way 45 dulu baru dapat baju.
Yoi, zombie Edan itu. Misu ternyata cantik juga. Serius gak Celine, zombie Edan ganti nama Yaku. Kalau Dennis kurang, tapi kalau Celine hadel. Janda anak 4 tapi rasa perawan. Emang udah pernah ngerasain Om Army? Eh tumben gak disuam, biasa udah langsung disuam ini. Wah ketat banget ya. Wah mepet banget, nggak bisa digebuk. Dia pakai bot ini, pakai akun kecil dia isinya. Oke disuam ya, mulai disuam. Antara ada Kuro, Nevsky dan Atil, mana duluan untuk pay to win? Joan. Cara tarik Om Army, kasih WA-nya host Uncle Su, GG Om Army, Om Joseph, Pensi. Habis ini yang paling positif pada mental anak-anak udah kebentuk, soalnya udah ngerasain lawan aliansi full spender. Oke, jebol juga. Masih di refill enggak? Botnya masih jalan enggak ya? Kalau memang dia pakai bot. Emang diisi terus enggak sih? Wih, ada Om Ngeri tuh, ada Om Ngeri, ternyata Om Ngeri masih di sini. Kalau nggak bahas gini ngantuk. Om Army apa kabar? Dicari Om Leon dan teman-teman di 945. Hayo Om Army. Om Army sih udah pasti lah ya. Kalau Om Army sampai nggak ke 945, penonton kecewa ini Om Army. Halo Kuro, gua telat. Report. Coba kita minta report. Ini udah ada reportnya. Iya. Thank you Om Ngeri, thank you. 9M dan 12,3. Wah ini mah gila cuy. Coba lihat. Ini belum full. Oh ini equipnya lebih bagus loh. Lawannya Garrisonnya lebih bagus nih. Full special talent icon, full icon juga ini belum. Ini kurang satu nih yang full iconnya. Mungkin udah full special talent, cuman iconnya yang kurang. Gilga Budika, bagus juga Gilga Budika. Ini gue udah pakai expansion, beneran nggak ada war om Hawk. Nyampe rumah jam 1 nggak keburu perang jadinya, nggak dapat perang apa-apa. Mampur reputasi aing. Mabes dulu om, jangan halu ke art. Baru open pass 4 udah habis 30B. Army 945. Om Army nanti bakal bisa banyak bikin logo juga nih buat 945 nih. Suka bikin logo Om Army. Ajak Oli Samping. Nah, Oli Samping juga bagus tuh di sini 2065 Oli Samping. Ada perang enggak? Tidak ada perang, coy. Tidak ada perang, coy. Kopter di mana tadi di pick? Tenang Om Ngeri, channel jalur orang dalam. Om Min spill challenge. Apa yang mau di spill nih Om Army nih? Malam-malam gini spill challenge. Eden udah kelar sama PL. Ini ada apa nih? Oh, ada yang nyamperin. Misus Pius ya, ada mabar juga lo bareng 945. Hah? Misus Pius. Sus Pius. Mau challenge besok kita ngopi, Ogut datangkan ku. Waduh, gawat kan. Levelnya udah beda. Levelnya udah beda sama Om Doni. Tuh Om Army. Didatengin khusus. Thank you Om Ngeri, thank you. Pick di mana tadi? Di pick 2. Wih, ini dimajuin sendiri nih. Om Army langsung terbang. Lihat map, bentar ya. Nah lo ditantangin sama Om Doni, ayo. Lihat KP Jenderal Angting. Jenderal Angting sudah di angka. Udah mau 37 coy. Gile. Udah mau 37. Pasti KPK ini 40B sih. Ini bakal jadi akun pertama yang mencapai 40B ya. Digit angka 4 ya. Harusnya bakal menjadi akun pertama yang mencapai digit angka 4. Lend me the
2065 ke push sampai pas 4 karena tidak satu koalisi 1188 main strategi masing-masing. Tahu gitu ngikut gaskan mendadak amnesia Omar. Om Army mendadak tidur nih, mendadak tidur dia. Om Army mendadak tidur. Yang lainnya belum pada nyampe. Legend Rio gokil amat dimajuin sendirian. Om Dewe ke 45. Bajunya keren nih. Yang belum lihat. Gile coy. Korea lagi gempar tragedi Itaewon. Kenapa tuh? Itaewon. Apa sih Itaewon? Woi, 120 orang meninggal. Hah? Ih, kenapa ini? 2 jam yang lalu, warga Korsel berdesakan di Itaewon, 50 orang terkapar henti jantung. Setidaknya 50 orang mengalami henti jantung ketika warga berdesakan untuk merayakan Halloween di kawasan Itaewon. Gokil. Gila cuy. Kalau di Indonesia kemarin sepak bola di Taiwan 120 orang ternyata 120 orang meninggal dan 100 lebih terinjuri. Gokil, baru tahu gua. Celin mahal, bukan tidur itu, lagi surfing cari celin. Lagi di party Halloween, Om Min pancing sama foto celin biar bangun Om Army. Nih. Celin. Tapi gue gak ada foto ininya sih. Gak ada foto yang gimana guys celinnya. Tak ada. RIP marah gokil. Kalau bajunya gak ada tulisan Rise of Kingdom mau beli aku Om. Justru ini pakai Rise of Kingdom keren kayak e-sport gitu. Om Win, Om Doni, Om Hawk cuma 3 set equip legend plus ACC kira-kira masuk aliansi ke berapa di 45? Wah, itu harus nanti diobrolin dulu. Katanya satu LK45 ada satu rombongannya mau ke 45. Satu LK45. Wah, aku belum tahu tuh. NX09. Nah, ini apa nih ya dari Om Army nih? 537 892 865. Apa nih? Turut berduka cita tuh Korea. Ini nih 60MX nih. Nah, yang kayak gini-gini baru nih, mantep nih. Wah. Ah, ini Jepang sih kayaknya. Jepang punya. Ternyata Om Army dari tadi ngilang gara-gara lagi nyari ini ya. Lagi nyari ini. Nah lo. Gosipnya forum Korea lagi bahas 1945. Kenapa tuh? Mantap Jepang punya. Ada yang lewat di belakang Om Win. Apa yang lewat? Cakep bener nih. Tapi makeup banget sih ini. Ternyata dari tadi Om Army lagi nyari ini. Mulai kambuh dia malam-malam ya. Jangan intipin bini saya. Asli kah itu PP Jepangnya bang? Harusnya bisa asli. Ini kemana nih? Bahas apa Om Hawk tuh ditanyain tuh. Forum Korea bahas apa tuh di 945? Awas istri mantau YouTube Om Win. Kalau malam gini instingnya kuat Om Army. Yang baru di review Ladus Gaming. Mantap Om dari 1P. Kalau nggak make up mukanya kayak sudomo. Gila. Sadis. Pagi semua DMA Entertainment. Foto cewek pas di DC ngomongnya serak. Kalau dari Om Army jangan diragukan, A1 punya Om Army. Itu yang di 1P menggoda juga. Semut persis gajah. Emang ini ada yang garrison ya?
Wah beneran gila, nggak dapat perang cuy, pakai expansion nggak ada perang-perangnya. Perasaan tadi gue pas pakai expansion gue udah ngecek dulu masih ada perang. Persis setelah gue pakai expansion sudah tidak ada murderable lagi dari LV. Luar biasa. Ngebas sekali pas on point. Oh ada, cuma 962 sih. Kalau di bawah ada nggak ya? Di bawah ada apa, ada perang? Nggak terlalu juga. 945 kayak nggak ada downtime loh, rame terus coy orangnya. Udah bakar-bakar semua ini. Ini udah semua dibakar-bakar-bakar-bakar ya. Swarm aja sayang. Kill buff level 47 dong mau tele. Oke. Okay. Besok ke pas Fatima ke push pakai expansion aja biar bubar musuhnya. Swarm om enggak sampai 1 juta gas lah. Sayang cuy. Enggak butuh di swarm juga. Dengar 188 kena bully di grup FB Korea. Mentalnya ngedown berarti ya. Mentalnya ngedown tuh mungkin. Mentalnya ngedown. Malam Minggu tak nambah 5% anak Indo. Forum Korea lagi bahas 45 yang enggak ada downtime-nya, gokil. Emang iya, karena enggak ada downtime. Ayo udah ngebuktiin dari Om Army 100% terpercaya. Apanya tuh yang terpercaya? Buka City Miss Suspicious, ada apa tuh? Korea memang rame dari pagi sampai jam 11-an malam doang. Ya, jam 11, jam 12 maksimal. Coba intinya, tapi ngomong-ngomong 1V tuh Korea yang tidak ada downtime, guys. Tapi kalau kayak 11.88, downtime-nya cukup lama ya. Coba intinya LV pas lagi ada off-rally zero down. Lihatnya di mana itu share. Minta tolongnya di chat YouTube. Hello, why is your YouTube so blur? Sorry, I came just to watch. Blur? Blur? Hello, from 1P. Blur? What do you mean blur? Really, Omis? Gas, Amani, Arte. Malam Minggu diem di kos, malah abis tokan tinggi listrik. Dari Doni 945, pesan Korea bahas 945. Karena war all out, tidak toksik. Korea bahas 945 karena warnya all out dan tidak toksik. Thank you Om Doni. Gokil gak? Padahal dulu kayaknya 945 terkenal toksik ya. Ini jadi enggak. Berarti 945 sudah bertambah dewasa guys. Berarti 945 sekarang sudah bertambah dewasa. Apalagi nih Om Army. 1537504 688 change your resolution to 720p or maybe 1080p blue screen gitu maksudnya. Turun naikkan resolusi, keren emang project 945 kali ini. Kalau ini bukannya udah ya kemarin, ini bukannya Barbie ya princess. Wah ampun, sampai di private. Kita nggak mau kalah dong, kita add dulu. Kita nggak mau kalah. Malam Ramses Anthony. 945 jokinya banyak, yoi. Ternak joki ya. Kalau di 945 tuh ternak joki guys. Jokinya banyak banget. Mau joki macul ada, joki apa juga ada. Dan pada ya jadi berpenghasilan kalian. Misalnya kalian ke 945, setidaknya kalian bisa berpenghasilan juga. Mantapnya itu. Facecam-nya mungkin agak blur. Emang iya. Di dulu Fatima banyak toxic, tapi sekarang perubahannya keren banget. The screen image is blurry, the image is not clearly visible. Autofocus video. Are you sure? Malam lagi bandel, KD Korea jam 1 sampai jam 4. Pagi biasa sepi, kebetulan aku lagi main KD Korea. Bukan apanya nih. RSS nggak beli lagi Om. Oh mau beli lagi. 945 mendukung UMKM rakyat Indonesia. Change video resolution to highest 1080.
Dia lagi shopping, Om Army. Om Army mulai lagi. She need glasses for watching. Absen bang dari Surabaya. Ah, agak blur. Yang bener. Pi muka gua atau apa yang agak blur? Coba gua geliat. Kok di gua enggak? Di gua kagak. Aman. Resolusinya Om Gilang, resolusinya coba dinaikin deh. Aku ready bro, 1B Discord aja, chat di Discord bisa. Army itu pengalihan isu. Pepe terus, misuspicious. Semangat pesan untuk Padima, sehat terus untuk adanya serta komunitas. Kalau beneran dari Korea, masa iya inetnya di Aren 720? Aman, nggak blur kalau 1080, 1080. Aman, siap, mantap. Mendapat 7 dikandangin lagi ngantuk kali. Oh ya resolusi gua belum gua ubah ya. Iya 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 pantesan. Mayan dapat dikit-dikit. Janganlah engkau pergi. Ayo skill lagi. Nge-skill lagi. Eh kok pulang? Ah langsung skill. Nah, ayo skill lagi langsung. Asik skill terus, mecun. Ayo skill lagi. Ya udah enggak. Jebum lumayan 3000. Ayo skill langsung. Aduh, jadi udah keburu balik. Belum kena skill. Asik. Ajar lagi langsung. Biar nge-skill terus. Lumayan. Kena lelet kan kau. Oh nih Haraldnya. Ada lagi. Aduh. Ayo Budikanya langsung nge-skill lagi. Budika langsung nge-skill. Ceprot 7000 lumayan. Langsung nge-skill lagi. Cakep. Langsung nge-skill lagi. Non-stop. Kena kau skillnya. Sakit. Lagi langsung. Langsung nge-skill lagi non-stop. Asik. Boom. Langsung lagi nih, udah kekokang semua nih, udah kekokang. Ya, yang pulang. Ya, kereset deh. Udah kereset kita pulang dulu. Udah kereset kita cabut dulu, tarik dulu. Selamat menonton di Indo Jernih, di Korea ngobrol mantap 945, semoga menang. Skipio apa Memet? Skipio dong. Thank you. Gua yang orang Indo sendiri aja bingung ini Fatima downtime-nya jam berapa. Coba sapan-sapan weekend mulai nyerah karena 945 mulai all out. Udah habis berapa RSS? Sekarang sisa 17 dari 24, berarti baru 6 sampai 7B ya. 6 sampai 7B kurang lebih. Gimana Om, main di 45 apa ada perbedaan dari KD-KD sebelumnya? Tentunya ada, aku tidak terlalu terbebani ya. Aku tidak terlalu terbebani karena sultannya tuh banyak banget di 945. Tuh, contohnya kalian lihat orang kayak Om Doni. Satu akun 3 joki, kalian bayangin. Satu akun 3 joki. Jadinya aku tidak terlalu terbebani sehingga ya main nyantai aja masih bisa gitu. Oh ini, aku tadi mau lihat ini. Main nyantai justru masih bisa ya guys. 12,7 baru killnya. Tim rekrutmen siapa? Banyak. Aku mungkin salah satunya, tapi aku lebih ke marketing sih. Marketing jadinya. CKP Om Gani, Jenderal Angkling sama BA. Nih kita cek bentar lagi. Kita keluarin dulu trupnya. 7B dapat berapa melukai musuh? Itu kurang lebih dapat 250 juta ya tambah kill point. Tapi perlu dicatat itu 7B melawan 1188 loh. Lumayan berat. Nih update Jenderal Angkling sudah di angka 36988, kemudian Om Benjamin sudah di angka 22,6, kemudian ada Om Gani di angka 22,3. Beda tipis, selalu beda tipis. Jadi bisa ke Om Win, bisa. Kena kandang semua, tanya Om Ben, jokinya ada berapa, Om Ngeri juga.
pokoknya rata-rata pada punya joki udah pasti ya. Jadi akun-akun utama yang buat Rally Garrison tuh selalu online 24 jam di 945 ya. 945. Bukannya Kingdom free to play katanya Om, kok banyak Sultan free to play? Ya emang free to play. Free to play, Sultan-sultannya free to play. Jadi mau main kapan aja bisa, itu maksudnya free to play ya. Itu maksudnya free to play. Jadi mau main kapan aja bisa gitu. Karena walaupun gak main tapi dimainin sama joki. Free to play, Sultannya free to play. Jadi 1188 main bertahan tujuannya buat apa? Mungkin buat apa ya? Buat cari kill mungkin ya, karena MG. Tapi gue gak yakin besok 1188 bakal nge-defense lagi. Menurut gue besok dia gak akan nge-defense lagi karena udah gak MGE. Harusnya besok mereka gak akan defense lagi. Thank you Om Ngeri. 45 malam minggu dapat bonus damage 3%. Mancing mania sedap dah omongan Om Hawk. Om Hawk nih benar-benar penggiring opini nih, penggiring opini. Alex pair sama siapa ya Om mau tebel? Alex sama Mehmet lumayan tebel, atau enggak Alex Martel? Free to pay di 45. Bisa migrasi enggak nih ke 45? Bisa Rio. Pokoknya nanti kita bakal bikin formnya, kita akan bikin Discordnya juga. Ya, jadi kalian nanti tentunya sebelum KPK berakhir setelah Kingsland nanti, aku akan bikin video persyaratan dan cara untuk migrasi ke 1945. Makanya kalian pantau saja di channel Mr. Win ya. Di pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian enggak ketinggalan infonya buat migrasi ke 1945 nanti. Kalau disatuin enggak bisa, putus aja. Bukan main bertahan, apa-apa udah banyak, mereka rata-rata udah drop banyak, cuy. Healthy ini kalian lihat nih. 14 cuma 14 B loh. Dari 17 B udah turun 3 B lebih. 3 B lebih nih. 14 sama 7 ya. Pakai lamaran masuk ke 45. Kapan Om Win mau jokin akun badak? Wah, kalau diizinkan nanti boleh lah. Tapi ya kita coba-coba dulu. Pokoknya aku mah dikasih apa? Aku hajar aja, hajar all out. Hajar all out aja. Om Doni satu akun 3 joki, si Windik 3 akun 1 joki. Waduh, warga 45 tidak malam minggu. Syarat apa aja garis besarnya? Yang penting kalian bisa mengikuti ketentuan dead minimum di 1945. Contoh ya. Contohnya mana ya deadnya? Ah ini guys, contohnya ini ya. Yang penting kalian bisa mengikuti ketentuan ini. Ya, ketentuan ini. Jadi ketika kalian powernya di bawah 70 juta, harus drop power 5 juta atau matiin sekitar 500.000 T5. Itu kecil loh, 500.000 T5. Karena kenapa? Nanti balik lagi 50%-nya. Kemudian 70-80 di angka 10,5 ya. 80-90 13. Di atas 120 33. 33M ini berarti 3,3 juta ya. Kurang lebih 3,3 juta. Dan ini karena di KVK, bukan KVK recovery ya, ini di KVK hell loh. Ini persyaratan di KVK hell loh. Artinya kalau KVK recovery, menurut aku minimum limit drop powernya pasti lebih rendah dari ini. Ini karena ini KVK hell makanya segini. Ya ini KVK yang termasuk KVK hell di 945. Segini aja, nggak terlalu gede banget kalau menurut gua. Tapi ya kalau selama kalian bisa mengikuti ini, harusnya kalian bisa masuk ke 945. Tapi tata caranya nanti bagaimana baru akan dijelaskan nanti ketika digodok dulu lah. Power 70M KP 400 diterima nggak Om di 45? Coba dinaikin dulu sedikit, minimal di 700 juta kalau bisa KP-nya. Pas lagi war game lelet bikin jengkel. Ya, lihat power aliansi KD 45. Nih kalau 45 masih di angka. Polisi, oh ini polisi 14 12, eh enggak, ini 12 09 ya, 14 sama 10. Kemudian di edannya itu, edan itu di angka 12,5 dan 10, dan setahu aku masih ada satu angka satu aliansi lagi deh, asu ya, atau apa yang dipakai? Bukan asu, apa ya? Ada satu lagi sih harusnya. Syaratnya SKCK sama pas foto 3x4. Kriteria akun nggak terlalu gimana sih?
Sudah ada target fighter gak Om yang mau dibawa ke 45? Itu kalau kayak gitu mungkin Om Ngeri yang lebih tahu. Yang penting happy di luar top 350 suka-sukamu. Top 350 harus fight dan bundle udah itu. 14 tuh. Om Hok kelihatan kapasitas leadernya, kelihatan dari auranya, bahasanya, wawasannya juga luas. Gue nilai begitu. 7. 14-12 top 1 Imperium, 13-07 top Imperium 2 masih imbang. Kalau power 52, 58 kill point bisa. Talken dari Surabaya, 2065 was our ally in last KVK versus I forgot 16-4 if I'm not mistaken. 2065, oh iya ya. Oh I see. Kalau power 124M turunin ke 120M gitu. Bukan. Kalau power 124M turuninnya itu berarti ke 90M. 3,3 juta ya. Kalian harus matiin 3,3 juta. Aku tadi mungkin salah kali ya. Kalian harus matiin 3,3 juta. Pokoknya 3,3 juta berarti dropnya itu 33 juta. Drop powernya itu 33 juta ya. Jadi harus matiin 3,3 juta T5. Pay to win, Gas dan Paul Woi Asus bagian besar masih segar karena nggak dapat slot war. Paul, jangan lupa iklan. Om Win podcast sama Om Hok lagi. Mau bahas apa nih Koirul? Nanti mungkin kita akan podcastnya bahas untuk migrasi ke 1945 ya. Ini udah nggak ada lagi ya. Apakah ada titik war lagi? Kalau nggak ada kita sambil nonton 14-12. Di sini juga tidak ada. Iya, expansion aku kali ini sia-sia. Kita nontonin 14-12 kalian. 2945 mencoba absen, jempol dipencet yuk. Ini lagi di rally ya. 14-11-11. Wih, lumayan ini juga. Om Ben deadnya udah berapa? Nah itu aku kurang tahu. Om Doni mana Om Doni? Tadi ada Om Doni. Akun tempatku deadku sudah 4 juta power 58. Selamat malam menjelang pagi. Siap Sir Nabil. Ikut Zero Om lumayan RSS-nya. Hampir 37B Om General Angting. Hampir 37B. Yoi killnya ya killnya. Om Gani pasukannya cuma jalan aja kill point nambah sendiri. Ntar ujian chat. Kayak ujian ASN. Jempol dipencet jangan lupa. Shoreng Aliansi Power. Aliansi Power sekarang di angka. Wih, gas nomor 1 loh. Yang lain udah pada drop gila-gilaan, coy. Gokil. Kedan lagi masih ada. Oke, apakah benar nanti kita Kingsland sih bakal masih seru sih harusnya Kingsland. The picture is so good. Now, thank you. From 1P. Kalau alien skillnya masih lively 700 juta. Kondisi 307 masih cukup dominan ya. Secara flagging masih cukup dominan. Dan mereka orang-orangnya juga masih cukup dominan. Tapi aku justru senang. Kenapa 412 bakal ngedrain terus nih si ininya. Biar nanti di Kingsland ketemu 45 mungkin. Mungkin 45 bisa sedikit membantu atau bahkan banyak membantu. Ntar Pak Tima yang dapat bintang gimana lo? 45 kok salah. Wah, ini war besarnya di sini ternyata. Kalau satu bekil kira-kira habis berapa RSS itu mungkin sekitar 20-an B ya. Satu bekil itu kayaknya sekitar 20B. 15-20. Update ROK PC dulu bisa dikembalikan lagi nggak kontrolnya? Soalnya nggak terbiasa dengan kontrol baru ROK PC yang sekarang. Emang bedanya apa? Kalau migrasi powernya turunin sampai 90M bisa balik lagi, bisa balik gaya trupnya? Bisa. Kalau trupnya turunin bisa. 2518 menunggu next regis, mantap. Orang Korea mampir efek 45 jadi topik di grup Korea kah? Mantap. Kalau 14-12 all out di Kingsland, saya yakin 45 pasti menang. Om balik ya Om Rahmat, sampai lupa Om kapan terakhir migrasi.
Top power, Om lihat. Top power. Nah, kita coba lihat yang dari APG-nya apakah wih, drop-nya udah lumayan loh. Ini udah drop 60 juta lebih. Ini udah drop 60 juta lagi. 60 juta lebih. Dan Om Gani masih top power, Om Benjamin masih top power, Om Angkring juga masih top power. Artinya apa? Napas 45 masih panjang. Napas 45 masih panjang di Kingsland nanti. Entah kenapa PD sih. Tapi ya kita lihat nantilah. Masih lama turun Imperium karena top 7 Imperium Kingsland bisa menang. Double Hospital masih. Grup Korea apa sih namanya? Mungkin di grup komunitas Korea ya. Grup komunitas Korea. Ini kita tandain dulu. Terus tadi apa nih? Ada blok TP spot. Oh. Jangan Jumawa tetap terbang rendah. Siap 45. Malam Omin, Omin saran Garrison Dev buat Dev City apa ya? Fluff bagus, bagus. Flavius Kipio udah bisa. Sebenarnya Zeno Flavius juga bagus. Flavius Theo nggak tahu atau Theo Flavius nggak tahu deh. Bedanya real 1v sama 1v light cara mainnya apa? Mungkin dari segi equipment sama dari kerjasamanya ya beda. Kerjasamanya beda. Kalau 1v keroyokannya gila coy, udah kayak pakai kayak bener-bener bot, kayak bener-bener bot. Nanti kabar-kabar kalau aja kalau udah buka open migrasi. Siap Fatima semangat. Bubble lebih safe. Fatima enggak ada war, udah enggak ada war lagi di Fatima karena 1188-nya sudah downtime. Kalau Zeno YSG buat jaga kota lumayan ya daripada enggak ada. Harald Flavius coba, jangan lupa tuh. Harald Flavius. Harald Flavius buat di field kayaknya bisa juga tuh. Di Eden sama Woi ada yang lagi bakar-bakar enggak? Enggak ada, belum ada. Lupa aku udah lama pensi. Ayo pamit dulu. Siap, Kuro. Back hadir. Iya, hari ini tidak ada back. Hari ini aku nggak perang banyak, guys. Tapi kalau gitu, mendingan kita... Oke, kita manfaatkan waktu untuk healing aja ya. Ini kayaknya udah nggak ada banyak perang. Kita manfaatkan waktu untuk healing. Kita coba cari ada nggak. Bukan hanya di dunia nyata kalian butuh healing. Ternyata di dunia game juga kalian butuh healing. Pakai air. Eh, kok cao-cao? Cao-cao? Mana cao-cao? Dan air. Oke. Siapa aja tadi yang kopdar? Itu ada di video aku. Kalian bisa nonton tadi vlog ya. Itu vlog pertama aku selama YouTube. Itu tadi ada video vlog, live stream vlog. Kalian bisa tonton 20 menitan tapi lucu, seru. Harap Papius buat pil tuh. Bang lihat zona 45. Pakal masih kepake nggak? Ini saya bingung nih mau ambil pakal apa Zeno di MG. Pakal sih masih lebih oke. Karena kalau Zeno kalian pede untuk naikin tech nggak? Pamit dulu mau main COC dulu. One free frag aja sampai nggak kelihatan dikelubungin. Kalian 11-8 main juga sama atau masih nahan mereka? Mainnya sih sebenarnya mirip-mirip juga. Sakit juga 11-8. Om Doni bajunya mana? Ini bajunya coy yang lagi gue pakai. Knights of Kingdom. Kenapa masih ada T2 Om? Belum di training. Kemarin pagi kebagian RSS dari LP yang editan sil gak? Apa tuh? Di YouTube aku ada di YouTube aku ya. Di YouTube aku ya. Di YouTube aku tadi. Barusan tadi. Gak ada suaranya. Gak ada suara. Ada suara kok. Ada guys. Suara vlognya tadi ada. Coba dicek deh. Suruh ada Kak Sky. Ada Kak Sky itu ya, nanti kalian bisa melihat ya Kak Sky ya. Kan kalian penasaran sama Kak Sky kan? Nah, kalian nonton di vlog aku yang tadi, live stream vlog. Gak pernah pakai Kava, ada pakai Saladin tapi gak difokusin. Malam Bang, sorry baru join, abis malmingan. Siap! Ini kita healing dulu. Speed up heal aku sudah habis. Kita heal gini guys. Hari ini aku belum pakai heal jadi bisa pakai cara gini ya. Kok 3000 aja ini. 2500. Healing speed. Oh, ini udah habis buff healingnya.
Baju yang buat giveaway viewers ya, yang aku lagi pakai. Ada warna merah, ada warna putih. Dead troops berapa? Minimal 3,3. Apakah LV sudah menyerah bang? Udah downtime lebih tepatnya. What is your name? Merwin. Mr. Win, subscribe-mu kalau depannya 1 jadi 945. Kalau depannya 1, oh 1945. Ya wes, start nonton dulu yang kopdar. Equipment sama VIP 18 sama, tapi cara main beda. 88 asal nabrak. 1V jauh lebih rapi. Betul, setuju juga. Kita biar healnya cepet nih dipakai. Nanya orang Korea om, bukan om Win. Pengalaman di field. Oh nanya oh, what is your name? Oh iya, pengalaman di field. Heal di aliansi yang punya Shrine of Radiance. Itu ke aliansi mana emang ya? Aku kan masih pendatang di 1945. Rp2.000 ya, cicil heal Rp2.000. Lumayan loh cicil heal gini. Wih, LGCO belanja mulu daily treasure-nya. Ini jangan lupa diklaim. Belum ada. Besok nih. Habis reset nih jangan lupa ya, yang di 1945 kau karuaknya yang normal udah ada nih. Yang di 1945. Nempak aja om, mumpung lagi happy. Kita tempa apa nih guys? Ini kah? Kayaknya mau nempa ini deh. Baju bisa refine nanti aja deh. Nanti aja deh, tanggung. Kita tunggu bikin konten ya. Itu heal 2000 berlaku buat T4 om. Kalau T4 lebih gede lagi, kalian bisa 2500 bahkan. Bisa 2500. Coba kita lihat ini ada perang lagi ya. Dark Titan. Harusnya lagi mau rally lagi. Kenapa nggak bikin expert Nevsky? Karena aku nggak main cuff ya, nggak fokus di cuff. Ini aja Johan, aku belum summon. Belum summon, padahal kepala botak ada hampir 1600. Ini harusnya bisa expertise 2 komandan lebih. Ya, harusnya bisa 2 komandan lebih. Tapi aku belum expertise karena nunggu infanteri yang baru. Sama kalau Mars 6 kebuka, mungkin baru aku pakai Johan-nya ya. Nggak buru-buru juga sih Johan, tapi sayang sih kalau aku langsung pakai. Kayaknya paling dipakainya buat yang commander baru nanti. T4 3000 terus bisa instan tuh, pakai dong bang, mau lihat. Jangan, sayang. Emang nge-lag di aku nggak lancar, ini lagi rally. Pakai Henry dengan Budika harusnya. Oh bukan, Henry Nebu. Yang jadi pertanyaan tidak di swam ya, sama 14-12 nya. Gokil, 500 subscriber lagi guys. 500-an subscriber lagi channel Mr. Win, seri 10.000 subscriber. Gokil. Semoga nanti ke 100.000 juga cepet ya, biar bisa dapat silver play button. Oh, silver play button ada ya. Silver play button. YouTube play button itu dari angka 1.000 kayaknya. 100.000. Iya, dari 100.000 ya, 100.000 subscriber.
Semoga bisa. Tuh, muter-muter nge-lag. Emang iya, di aku kok enggak? Kok di aku enggak? Udah hampir 4 tahun aku mainnya. Bastion Frederick sudah bisa diambil. Iya, bisa, tapi aku udah keburu abis ininya. Berpulang dapat bintang. Amat Aziz tempuh skill 30B katanya mau pensi, benerkah? Nah, itu nggak tahu. Yang aku tahu katanya yang mau pensi yang ini KPK terakhirnya adalah siapa ya? Wine Lover ya katanya, Wine Lover. Kok putus-putus terus? Masa sih? Di aku kok enggak ya? Di aku lancar, guys. Di aku lancar. Amin, moga cepet om dan cepet juga bagi kaos 945. Kok banyak yang pada muter-muter, di aku enggak. Kok di aku enggak sih? Bang Win, jaringan bermasalah tadi, aku kira jaringanku padahal bagus. Oh iya, di aku enggak loh. Tuh, ada yang aman, ada yang lancar. Ada yang aman, ada yang patah-patah. Oh, udah lancar lagi. Siap, siap, siap. Kok error Saweria-nya? Error kenapa? Di refresh dulu. Aku pakai Sosia Boost, ngomong-ngomong Ryzen bukan Saweria. Kok banyak yang muter-muter sih? Coba di refresh, guys, kalau yang ini karena di aku aman. Dapat info dari mana? Dari mana ya? Aku juga lupa. Lihat-lihat di forum Facebook atau apa gitu. Sosial busnya error kenapa? Di aku aman. Emang error kenapa tuh? Error kenapa? Tadi pas Kopdar sama Kavi dan Kavi Kak Sky aman, naik muter-muter kebanyakan catch. Tom, relock dulu tuh. Aman tadi putus-putus. Oh itu ya. Dari Kie, pesan. Siap Kie, thank you Kie. Kie. Thank you Kie buat ngopi. Thank you Kie, Kie. Mr. Win Game, muternya sedikit terus mulai gitu aja terus. Coba di refresh, guys, di refresh. Kok di aku aman ya? Ini 14-12 melawan 13-07. 14-12 melawan 13-07. Why is there no YouTube comment translator? I don't know, because from you. Maybe from YouTube. Wi-Fi akhir bulan, come on, 412. Putus-putus lagi lah. Kok di aku enggak ya? Kok di aku enggak? Kayaknya kalian internetnya kalian deh. Kalian pakai internetnya apa deh? Kayaknya internet deh. Soalnya di aku enggak. Oke, gagal. 412-nya lagi nge-defense nih ceritanya. Lagi lumayan nge-defense ya. Apa nih? Support. Oh, ini mau di rally. Oke, siap. Kita isi. Oke, Kaf. Isi aja 100.000 ya. Biar bisa masuk 100.000. Biar bisa masuk. Lagi mau di rally nih. Biar bisa masuk kita pakai 100.000. Poin MGE kita lihat. Wedan, tipis-tipis semua nih. Tipis-tipis semua. Bang Jago, Tanke.
Remilina, ampun, Pegas, Beat by Beat, Genta, General Root. Gila, gede-gede semua poin killnya. Mamina, ampun DJ. Indie Home tuh yang putus-putus kayaknya, yang lain aman kayaknya. Yang nggak aman di kotanya, mungkin. Subtitlenya nggak bisa, emang nggak bisa kalau live. Kalau live stream nggak bisa di subtitle kecuali di video record ya, recorded video. Harus ada yang lari di CH. Belum tipes kah Om LP? Udah mulai tipes sih. Udah mulai tipes mereka ini. Oke. Okay. Udah kebakar juga. Iya, kita masuk. Woi, bisa masuk. 10.000 dari Kie. Pesan, aku aman kok galak. Tuh, Kie enggak nge-lag. Thank you Kie. Kie aman tidak nge-lag. Thank you Kie, dia pakai Jadwiga Nevsky, coy. Jadwiga Janciska Nevsky. Orangnya sih online harusnya. Udah hampir pecah AF depan pas 4, nanti kita coba cek. Sakit juga ya Jan ini. Sakit juga Jan. Reportnya ada aku. Nanti aku ada, aku udah masuk. Oke, ini reportnya nih. Cakep amat. Jannya bagus banget, Jan Nevsky. True buffnya coba lihat. Kapet. Ya ini belum pakai support skillnya, coy. Sayang banget nggak dipakai support skillnya ini. Pick of Fury. Cover attack, defense-nya pada bagus, tapi itemnya masih kurang. Belum full icon, belum full special talent ini. Belum full icon, belum full special talent ya. Yang ini udah. Ada lagi yang rally. Kita join dulu buat. Buat quest. Coba yang di bawah katanya 65 udah mau jebol. Oh masih lama ini mah. Double rally lumayan tadi bakar-bakar anak 65, cepet rage-nya Jan, yoi, bakar tuh sampai zero, control field kok masih Attila. Ada yang rally lagi gak emangnya? Tidak ada. Kalau rally kota orang gitu nggak rugi om buat kedepannya? Nggak juga sih kalau misalnya buat cari kill. Tadi nambah berapa kalau kayak gitu ya? Baru 555, kill point aku 4755. Kok belum nambah banyak coy? 4,8 aja belum. See you everyone Mr. Win, see you later. Thank you for coming from 1P. How can I spell your name? Minum tolak angin kayaknya segar. See you too. Oh masih ke Ford. Kita healing lagi. Bang MU main, emang MU ada hari ini? Kemarin baru main. Liverpool lagi 1-1. Oh MU besok nanti malam ya, jam 11 malam nanti.
nanti pagi, nanti jam 11 malam. Nanti jam 11 malam. Dia punya fans cewek Korea. Ya, jadi ya emang gitulah. Ya, kok gimana lagi ya? Tahu-tahu kode lagi. Tahu-tahu kode cuy. Soalnya dia dari report beda jauh, apalagi kalau dia heal terus. Depan abang pakai skin legend, Bang. Abang kapan? Aku kapan? Kapan? Pakai skin legend. Ya aku sebenarnya sih bisa sih beli, cuman nggak tahu beli yang mana. Kemungkinan paling ini guys, palingan ini ya Persian Dream. Kemungkinan paling mending, tapi nggak mending gimana juga sih. Defense about kurang. Kayaknya aku pasti Persian Dream sih, karena aku banyak memainin infanteri. Ini aku rugi banget pakai ini. 10.000 dari Kie pesan mau give out Asteris kalau Om Win bawa Lancelot di field. Mau give away kalau Om Win bawa Lancelot di field. Lagi nggak ada perang Kie. Masalahnya lagi tidak ada perang Kie. Tidak ada perangnya. Tapi kalau lagi perang pun aku nggak mungkin berani Lancelot. Tempat salting. How condition now on Itaewon? Real dia gas Bang, ada rencana push next Zenith? Tidak. Nama ini artinya Leo 1034 Barbie. Oke, itu berarti Barbie kayaknya. Barbie. Bisa nyata ke channel Om Win. Kita scout aja dulu iseng ah. Emang berapa sih ininya? Woodnya sama ini ya, foodnya nggak ada, goldnya juga tinggal segini. Gua kenyang kamu Korea lagi berduka. Yoi, tadi udah dibahas juga di Taiwan. Absen gila, belum kelar warnya. Udah nggak ada war, sekarang lagi nggak ada war, cuma bakar-bakar doang ya, jaga lilin. Dari 1034 yoi. Ini lagu barunya enak juga ya nih ya, lagu playlist lagu yang baru ini. Udah tipes itu, cuman di tas dia banyak banget. Korea lagi ada apa? Itaewon ya. Jadi ada tragedi Itaewon di mana lagi ada pesta Halloween dan terjadi kerumunan orang berdesakan sehingga sekitar 130 orang meninggal. 20 atau 130 orang meninggal dan 100 luka-luka. Hampir kejadian yang sama di stadion bola, kurang lebih stadion bola Indonesia. Namun ini karena pesta Halloween, tapi untuk kejadian pastinya belum dapat dipastikan. Aku belum kayak gimana, coba kita cari ya. Kita carilah sama-sama lah ya. Bentar nih aku buka YouTube-nya. Bukan YouTube, aku buka ini Itaewon. Ini kita baca sama-sama, aku buka ke screen. Nah. Ini ya. Jadi nih guys, kita buka sama-sama. Ini 120 killed and hundreds injured. 146. 146 coy yang meninggal. 146, at least 146 people mati, meninggal. Dan lebih dari 150 injury. Having difficulty breathing, jadi susah bernapas. 101 udah ke hospital, 45 udah di 45 tetap di tempat. Nih fotonya kayak gini. Ini karena apa sih? No drug related report have been confirmed. Ada apa ini? Most of the dead, jadi rata-rata umur 20-an ya, umur 20-an. Karena apa sih ini? Celebrate the first Halloween weekend without mask and social distancing. Karena apa sih? Kok bisa meninggal gitu?
bertambah jadi 120 orang. Jadi tuh menjadi mimpi buruk, ribuan orang memadati lokasi tersebut pada malam pada Sabtu malam berdesak-desakan terinjak-injak di jalan-jalan sempit saat berpesta. Oke. Bukan gas air mata ya. Setidaknya 120 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, naik signifikan. Banyakan korban jiwa akibat banyak yang terinjak-injak saat acara Halloween. Tujuan populer bagi orang-orang merayakan Halloween untuk menjauhkan tempat tidur di rumah sakit. Kepanikan dalam rekaman video dari tempat menunjukkan orang-orang melakukan pertolongan-pertama darurat pada beberapa orang. Waduh. Terlihat saat puluhan orang lainnya terkapar ditutupi kain. Halloween tahun ini merupakan perayaan pertama sejak pandemi. Oh, jadi terlalu over ini ya. Pray for Itaewon, guys. Pray for Itaewon. Bisa gitu ya. Ternyata bukan cuma di Indonesia yang terjadi ya. Di luar negeri juga terjadi. Kekurangan oksigen, terlalu banyak di tempat sempit, berdesak-desakan ya. Baru umur 20-an rata-rata. LKC udah banyak pray for Itaewon gak om? Coba lihat. Gak ada sih. Oh ada kak Skyn, ini Coalition Lost Kingdom. Wow, Arab. Abu Aziz retired for a year. Ahmad Aziz maksudnya kali. Ini ada thread-threadnya nih. 70.000 dari Kie. Pesan pray for Itaewon. Give 5 membership Om Win. Thank you Kie. Tuh dari Kie ya, giveaway membership untuk 5 orang pemenang di channel Mr. Win. Caranya adalah jangan lupa dipencet subscribe di channel Mr. Win ya guys. Dan ini membership dari Kie, 5 membership. Jangan lupa say thank you ke Kie. Oke, kita lihat siapa yang akan mendapatkan 5 membership giveaway ini. Cek city yang di rally, om ada yang open rally tadi. Oke, Rano Rio tuh dapat tuh, Edgar Abiyuda. Kemudian Siam Ans, Shafia, dan Lakutwe. Thank you Kie, jangan lupa say thank you ke Kie. Oke guys, karena malam ini juga sudah tidak terlalu banyak warnya lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi, alangkah baiknya jika kita sama-sama beristirahat, memulihkan tenaga, memulihkan jiwa dan raga di malam minggu ini. Oke, jadi thank you teman-teman semua yang sudah meramaikan live stream malam ini. Support terus KDKD Indonesia. Selamat beristirahat. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten dan live stream berikutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau nonton vlog 1945. Itu udah bisa. Tadi sekitar jam 10, jam 11 malam aku vlog live stream. Live stream vlog 1945 Kopdar. Kalian bisa nonton di YouTube channel aku. Oke, thank you dan sampai jumpa. See ya. Thank you.